yang saya nak beritahu tadi, apabila kita sign ni MOU dengan pihak-pihak tadi, kerana bermula bulan 3 ini, kita akan start riding school, horse riding school. Jadi kita di Terengganu, kita juga sedang memohon dengan Kementerian Belia dan Sukan untuk memberi penjelasan Terengganu sebagai venue kuda lasak. Jadi kita juga sudah membuat permohonan kepada Kementerian Belia dan Sukan untuk menjadi venue untuk sukan lasak bagi SEA Games. Jadi kita telah membuat, dan kerana kita melihat bahawa fasiliti yang kita ada sudah tip-top, kerana kita sebelum ini pernah menganjurkan di peringkat kejohanan dunia. Jadi tak ada masalah. Jadi kerana itu kita nak mempopularkan juga sukan berkuda di Terengganu. Kerana itu kita juga hari ini telah membuat signing MOU dengan pihak universiti. Jadi student universiti akan mula menggunakan venue yang ada di Lembah Bidung, dan juga pihak Yayasan Terengganu melalui sekolah IMTIAS dan juga Jabatan Pelajar Terengganu melalui sekolah-sekolah untuk mengadakan co-curriculum. Dan selain daripada itu, kita juga bercadang untuk membuka klinik-klinik sukan di Terengganu setiap musim cuti sekolah untuk menjadikan sebagai sport tourism. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang akan kita laksanakan dalam masa terdekat ini.